Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roli. Teman-teman, kali ini kita mau coba mendemokan ulang ya aplikasi Excel laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi teman-teman, untuk aplikasi Excel ini teman-teman hanya tinggal mencatat transaksi di jurnal umum ya. Teman-teman hanya tinggal mencatat transaksi di jurnal umum. Kemudian laporan mulai dari buku besar pembantu, pembantu utang piutang, neraca lajur, laba rugi per bulan, laba rugi per tahun, kemudian sampai dengan neracanya, ini sudah otomatis ya teman-teman, hanya tinggal mencatat transaksi di jurnal umum ya. Kemudian jika seandainya perusahaan teman-teman sudah berdiri semenjak ya sebelum aplikasi Excel ini dipergunakan, maka teman-teman bisa mengisi saldo awal di sini ya. Untuk setting nama perkiraan itu ada di master, dan untuk saldo awal juga berada di master. Di bawahnya teman-teman juga bisa ya, maksud saya di master 2 nya teman-teman bisa mengisikan saldo awal untuk hutang piutang ya, untuk saldo awal hutang ataupun piutang per relasi. Jadi ini sudah sangat otomatis. Teman-teman hanya bekerja di jurnal umum, kemudian laporan akan otomatis dengan sendirinya. Jadi di sini di lembaran lain ya, di file lain ini ada jurnal umum yang sudah saya buat ya. Saya buat ini, kita contohkan dari transaksi perusahaan lain ya, kita contohkan sudah kita buat. Jadi teman-teman di sini hanya kalau formatnya sudah sesuai, ini kita tinggal kopikan aja ya, kopikan ke format tadi ya, saya kopikan ya, ini untuk membuat mencontohkan ya bagaimana aplikasi Excel tadi bekerja ya. Jadi teman-teman tinggal hanya mengkopikan jurnal ini, kita kopikan ya, kita kopikan ke sini ya, seperti ini ya, jurnal sudah masuk di aplikasi Excel-nya ya, seperti ini teman-teman bisa lihat, maka laporan neraca sudah langsung terbentuk ya. Laporannya biasanya sudah buku besar ya, buku besar pembantu utang piutang, teman-teman bisa perhatikan ya. Kemudian laba rugi per bulan, kebetulan ini transaksi masih di Januari ya. Kemudian laba rugi per tahun ya. Kemudian neracanya juga sudah ada. Jadi ini sudah otomatis untuk teman-teman yang mungkin belum menggunakan software akuntansi, bisa mempergunakan ini dulu. Ini adalah opsi. Tapi jika teman-teman memerlukan software akuntansi yang lebih bagus ya, teman-teman boleh juga memesannya ke kami ya, seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat video ini, dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan klik tombol subscribe di bawah ya, ikutin terus channel kami. Kita akan update ya, dan kita juga akan ada webinar ya, di yang akan kami umumkan melalui grup Telegram dan juga Instagram kami. Terima kasih, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.